Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kas Channel. Oke guys, di video kali ini saya akan memberikan tips terbaru cara atasi akun dihapus atau diblokir ya guys ya. Cara atasi akun Maxim atau Omega yang dihapus atau terputus ya guys ya, atau diblokir. Jadi tipsnya itu caranya sangat mudah sekali ya guys ya, dan semoga Anda bisa melakukannya. Oke, nah ini saya jelasin dulu ya guys ya. Jadi yang dimaksud dihapus ini seperti ini ya guys ya. Jadi di sini ini ada tulisan dihapus atau terputus biasanya ya guys ya. Nah, kemudian Anda biasanya notif mendapatkan notif koneksi Anda ke organisasi Omega Indonesia diblokir. Silakan hubungi kantor, nanti Anda biasanya juga akan ada notif seperti ini ya guys ya. Jadi langsung saja, dan ini kan kapan hari itu punya saya juga dihapus ya guys ya. Ini tapi akun Omega saya ya guys ya. Nah, jadi langsung saja kita ke caranya guys ya. Oke, pertama-tama kalian buka dulu ya guys ya aplikasi taksi driver kalian. Nah, kemudian kalian langsung ke menu ya guys ya. Setelah ke menu, kalian masuk ke layanan ini ya guys ya. Nah, ini kan punya saya guys ya, Omega saya. Ini sudah terhubung karena sudah saya setting ya guys ya. Jadi caranya itu sangat mudah sekali guys ya. Nah, oke, saya kasih tahu caranya guys ya. Nah, di sini pojok ini ya guys ya. Ini ada titik tiga itu ya guys ya. Nah, ada titik tiga itu ada fungsinya ternyata guys ya. Nah, itu ada fungsinya ternyata. Nah, setelah kalian klik titik tiga, nah ini guys ya, yang atas ada hubungkan semua layanan. Nah, kepencet. Nah, ini ada hubungkan semua layanan. Nah, jadi kalian kalau akun kalian terputus atau dihapus, itu kalian tinggal ini guys ya, kalian pilih yang ini, itu yang saya beri tanda merah itu ya guys ya. Jadi kalian hubungkan semua itu, kalian klik. Nah, kemudian kalian tekan konfirmasi gitu ya guys ya. Nah, jadi seperti itu saja. Nah, nanti kemudian pasti akan setelah 5 detikan lah, mungkin itu nanti akan terhubung ya guys ya, akun Omega kalian ya guys ya. Jadi mudah sekali guys ya. Nah, jadi seperti itu caranya ya guys ya, sangat-sangat mudah sekali. Nah, terus kemudian di sini ya, tandanya itu sudah ada titik hijau itu guys ya, itu sudah aktif semua ya guys ya, akun Maxim maupun akun Omega kalian. Tapi kalau masih belum berhasil ya, kalian langsung saja ke kantornya saja. Nah, ini tuh cara settingnya guys ya, cara cepatnya itu seperti itu. Nah, terkadang ini akun Omega ini juga kadangkala setelah dihubungkan tadi seperti tadi itu, kemudian bisa terputus lagi ya. Nah, itu kalian hubungkan lagi, itu nanti akan terhubung kembali akunnya ya guys ya. Jadi sangat mudah sekali ya guys ya, seperti itu. Nah, kalian tidak usah bingung atau khawatir, pokoknya kalian tidak aneh-aneh ya guys ya, atau jual beli akun yang dilarang, atau kalian melakukan pelanggaran yang sangat fatal sehingga akun kalian diblokir, itu biasanya sudah fatal ya guys ya. Nah, ini tuh untuk cara yang
yang akunnya masih sehat atau masih normal ya guys ya. Jadi dengan cara seperti itu akun Omega kalian bisa terhubung ya guys ya. Jadi sangat mudah sekali. Nah, kalau ada yang kurang paham nanti kalian tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan sebelumnya mohon maaf ya, jarang sekali upload sekarang ya guys ya, karena saya sangat-sangat sibuk ya guys ya, jadi sampai tidak ada waktu untuk bikin video ya guys ya. Dan tapi tetap saya minta dukungan dari kalian agar saya semangat ya guys ya, dan bisa upload setiap hari. Oke, semoga kalian tetap sehat, perannya juga lancar. Jadi tetap jaga kesehatan juga ya guys ya, karena sekarang musimnya musim hujan ya guys ya. Dan sekarang ini hari libur, hari musim liburan ya guys ya, liburan sekolah, liburan kuliah, dan orang kerja sebagian juga libur karena tanggal merah. Dan awal Januari juga anak kuliah itu masih banyak yang libur, jadi tapi harus kita syukuri saja ya guys ya. Alhamdulillah saya tadi masih diberi 12 trip ya guys ya, ini dari jam 8 pagi sampai setengah 4 tadi ya guys ya. Alhamdulillah ini dapat, saya tadi dapat Omega 1 alhamdulillah, ini baik otomatis ya guys ya, lumayan meskipun di hari libur masih dapat orderan. Oke, saya rasa itu saja guys ya yang bisa saya bagikan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf ya guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Bye-bye.